Demensia Alzheimer adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Demensia Alzheimer terjadi secara perlahan tapi berakibat fatal dan dapat dialami oleh siapa saja sewaktu-waktu. Terjadi pada 1 dari 10 orang di atas usia 60 tahun. 1 orang terdiagnosa demensia Alzheimer, seluruh anggota keluarga bisa terdampak, baik pengaruh fisik maupun mental. Demensia Alzheimer tidak mengenal belas kasih. Hingga kini, belum dapat disembuhkan dan hanya bisa dihambat progresivitasnya. Diperkirakan ada kurang lebih 1,2 juta orang dengan demensia di Indonesia. Contoh kasus demensia yang paling sering terjadi dan mengganggu damai sejahtera, misalnya perilaku curiga ada yang mencuri, menyembunyikan uang atau dompet, lupa kalau baru saja makan, bingung akan di mana mereka berada, tidak tahu jalan pulang, dan masih banyak lagi. Alzheimer's Indonesia atau biasa disebut ALZI adalah sebuah organisasi non-profit yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup serta kualitas perawatan orang dengan demensia dan para pendampingnya. ALZI dan berbagai mitra aktif menggelar deteksi dini ke berbagai daerah di Indonesia serta melakukan berbagai kegiatan bermakna untuk mengurangi resikonya. Program kegiatan ALZI membantu masyarakat luas untuk lebih memahami demensia Alzheimer dan mengurangi stigma, di antaranya melalui pertemuan rutin para caregivers, sebuah wadah support group bagi keluarga dan pendamping orang dengan demensia, untuk berbagi pengalaman dan tata cara pendampingan, serta sesi konseling yang dipandu oleh para care navigators, dokter, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya. ALZI juga memiliki program offline home visit, sebuah wadah bagi relawan dan tenaga kesehatan untuk berkunjung ke rumah-rumah orang dengan demensia, berkegiatan melalui aktivitas bermakna, di antaranya aktivitas fisik, kegiatan seni, dan lainnya. Program ALZI lainnya adalah konsultasi online yang lebih dikenal dengan program NARAZI, yaitu Navigasi Perawatan Alzheimer, yang dipandu oleh care navigators atau caregivers berpengalaman serta didampingi tenaga kesehatan. Mari berperan membantu meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan keluarga di Indonesia melalui donasi ke rekening Benih Baik Alzheimer's Indonesia. Terima kasih atas kontribusinya demi terciptanya lingkungan ramah lansia dan ramah demensia.